Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk Sains Tingkatan 3 KSSM, kita akan mempelajari bab 1, rangsangan dan gerak balas dan dengan subtopik terakhir untuk bab ini iaitu kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Okey, dan kita akan mulakan dengan isi kandungannya iaitu kita akan mempelajari tentang penglihatan ya, keywordnya, stereoskopik dan monokular. Yang kedua adalah pendengaran stereofonik dan frekuensi pendengaran haiwan yang berbeza-beza dan seterusnya organ-organ dewi yang lain yang menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Okey. Dan kita akan mulakan dengan yang pertama iaitu penglihatan terlebih dahulu. Okey. Okey, kita lihat di sini ya, terdapat dua jenis penglihatan pada di kalangan haiwan. Okey, yang pertama kita kenali sebagai stereoskopik. Ada S di sini, selalu tertinggal. Dan yang kedua adalah monokular. Mono ini biasa kita pelajari dalam sains bermaksud satu. Okey. Okey. Jadi, kenapa kita panggil dia satu? Kerana di setiap sisi mukanya sebelah ni hanya ada satu sahaja mata. Berbeza dengan stereoskopik, haiwan stereoskopik mempunyai kedua-dua matanya di hadapan muka yang sama. Okey, jadi berbezalah di sini. Okey, ini adalah contoh mata harimau yang kedua-dua matanya adalah di hadapan muka seperti mana kita manusia, manakala untuk itik kedua-duanya tidak berada di hadapan tetapi berada di sisi. Jadi sepasang mata untuk stereoskopik sepasang mata iaitu dua-dua mata adalah terletak di hadapan kepala. Okey. Manakala bagi monokular, okey, sepasang mata dia letak di sisi kepala. Bermaksud di setiap sisi hanya ada satu mata sahaja. Okey. Jadi inilah perbezaannya. Dan yang gambar yang di bawah ini yang cikgu nak tunjukkan, ini adalah kita mulakan dengan stereoskopik dulu ya. Ini adalah medan penglihatan yang dapat dilihat oleh haiwan stereoskopik. Hanya besar ini sahaja. Berbentuk seperti sektor. Okay, tak sampai separuh pun. Dan kedua-dua mata ada dia punya vision atau penglihatan dia tersendiri ya. Yang mana ini adalah untuk mata. Ini adalah untuk, okay, cikgu gunakan pen warna merah ya. Okay, ini adalah untuk mata kanan. Yang berwarna merah ni, oops. Okey, ini adalah untuk mata kanan. Sementara yang berwarna hitam pula, okey, adalah untuk mata kiri. Okey, ini adalah untuk mata kiri. Jadi, untuk mata kanan dan untuk mata kiri, ini berlaku pertindihan sebab matanya berada di kedua-duanya di hadapan. Jadi yang berwarna purple ini adalah berlaku tempat pertindihan. Jadi cikgu tulis kat sini ya. Pertindihan antara pandangan atau penglihatan mata kanan dan juga mata kiri. Okey, ia berbeza bagi monokular. Okey, bagi monokular pula cikgu akan gunakan pen warna merah untuk menunjukkan mata kirinya. Okey, dia bermula daripada sini ke sini. Ini adalah mata kiri. Sementara untuk mata kanannya pula, cikgu gunakan pen warna hitam, bermula daripada sini ke sini. Ha, okey, ini adalah mata kanan. Jadi berlaku sedikit sahaja pertindihan antara mata kanan, okey, dan mata kiri. Okey, berlaku pertindihan di kawasan ini sahaja. Jadi ini adalah pertindihannya. Okey, jadi kita nampak jelas ya. Kalau kita lihat perbezaan, untuk stereoskopik hanya lihat di bahagian ini sahaja. Bagi kedua-dua mata ya. Sementara bagi itik ini, okey, atau haiwan-haiwan monokular yang lain, kedua-dua mata mereka dapat melihat sebesar ini. Ha, hampir 360 darjah. Ha, sebab matanya terletak di sisi. Jadi setiap satu mata ini, okey, matanya di sini. Okey, jadi boleh lihat sebesar ini. Ha, itulah kelebihan masing-masing. Tetapi pertindihannya sangat sedikit. Okey. Ha, okey, jadi kita lihat dulu apakah contoh-contoh haiwan stereoskopik dan monokular. Okey. Okey, cikgu nak share gambar.
dengan anda. Okey, haiwan stereoskopik. Yang pertama adalah burung hantu. Okey, kita tengok stereoskopik dululah ya. So, kita tutup dulu monokular. Oops. Okey, di sini cikgu akan share dengan anda contoh-contoh haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik dan juga penglihatan monokular. Kita mulakan dengan stereoskopik dahulu ya. Iaitu kedua-dua mata berada di hadapan. Okey, contohnya adalah burung hantu. Okey, ya, ini adalah mata burung hantu, tajamnya. Okey, kemudian ini adalah singa. Kedua-dua mata singa di hadapan mukanya. Ini adalah kucing. Ya. Ini adalah gorilla. Kita tinggal A. Okey, gorilla, mata tu gorilla, dan juga ini adalah mata serigala. Wolf. Okey. Jadi terdapat banyak lagi sebenarnya haiwan-haiwan. Contohnya adalah seperti monyet. Okey, dan juga harimau yang macam cikgu dah bagi contoh tadi. Okey, dan seterusnya mari kita lihat pula adalah contoh haiwan monokular. Okey, contoh haiwan monokular adalah yang pertama kuda. Okey, kemudian kuda belang. Kambing. Arnab. Di sini ada B, arnab. Okey, mata sebelah saja. Dan seterusnya adalah iguana. Okey, semuanya ada mata di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Okey, jelas kan? Anda boleh namakan dan cari binatang-binatang lain yang mempunyai stereoskopik dan monokular. Okey, sekarang mari kita buat perbandingan pula apakah ciri-ciri stereoskopik dan ciri-ciri monokular yang berbeza. Okey, kita mulakan dengan gambar yang kita dah lihat tadi. Okey, yang warna purple ini adalah pertindihan, sementara yang warna biru ini adalah medan penglihatan untuk mata kanan dan mata kiri masing-masing. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya, untuk stereoskopik, perbezaannya dengan monokular, kedua-dua mata di hadapan, tetapi untuk monokular kedua-dua matanya adalah di sisi kepala. Okey, yang kedua adalah untuk stereoskopik, medan luas medan penglihatannya adalah kecil. Ya, betul. Kita tak dapat lihat di bahagian belakang ini dengan banyak. Tetapi bagi haiwan monokular yang mata mereka di sisi ya, jadi mereka dapat lihat sehingga belakang. Okey. Dan luas penglihatan medannya adalah luas ataupun kita boleh guna perkataan besar. Beza di sini ya, beza sangat. Okey, kemudian kita lihat pertindihan medan penglihatan. Pertindihan medan penglihatannya bagi stereoskopik adalah besar. Jika tadi ini kecil, sekarang ni ini besar pertindihannya. Terbalik. Okey. Sebab dia banyak bertindih. Sebab itulah luas dia kecil. Sementara bagi monokular, pertindihan dia adalah kecil. Okey. Ataupun ada juga haiwan yang mungkin tiada pertindihan. Okey, jadi kat sini cikgu ada letak atau lah. Sebab kita ada banyak spesies haiwan dan ianya tidak sama. Ada yang bertindih, ada yang tidak. Dan sebenarnya pertindihan medan penglihatan ini penting, yang mana ia sangat penting dalam penghasilan image, sama ada image yang terbentuk adalah 3D ataupun tidak. Okey, jika pertindihan dia banyak ataupun besar, jadi makin banyak pertindihan berlaku, maka image yang terbentuk adalah 3 dimensi atau biasa kita sebut sebagai image 3D. Okey, tetapi jika pertindihan itu tiada langsung ataupun mungkin terlalu kecil, jadi ia hanya akan menghasilkan image 2D sahaja. Image 2D adalah seperti anda lihat gambar ini. Dia tidak nampak timbul, okey? Okey, seterusnya perbezaan lain ialah bagi stereoskopik, keupayaan menganggar untuk jarak, untuk saiz dan kedalaman objek. Okey, ini cikgu nak tambah sikit objek ya. Objek yang dikejar, contohnya mangsa dia ke ataupun makanan ataupun objek yang dia takut langgar ke kan. Dia sedang berlari, kita tak nak langgar objek. Jadi dia dapat menganggar semua ini ya, jarak, saiz dan kedalaman ini dengan lebih tepat. Okey, pandangan dia memang tepat. Okey, sebab kita ada pertindihan medan yang besar, tetapi kelemahannya dia tidak dapat lihat pada kawasan yang luas. Hanya kawasan sempit sahajalah. Berbeza dengan monokular, keupayaan menganggar untuk jarak, saiz dan kedalaman objek ia adalah kurang tepat. Dia tidak dapat menganggar dengan tepat. Okey? Itu kelemahan bagi monokular. Ok,
Okey, tetapi masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing dalam meneruskan kehidupan masing-masing. Okey, macam stereoskopik ya. Upayaan dia untuk anggalkan jarak dengan lebih tepat, ia membantu dia untuk memburu dengan lebih baik. Okey, sebab kita dapat dia dapat lihat, dia dapat aim. Okey, makanan itu, okey, lembu, dia nak makan lembu. Okey, lembu itu pada jarak lebih kurang 20 meter. Jadi dia perlu berlari dengan pantas. Lebih pantas sebab jauh. Okey, itu adalah salah satu contoh. Manakala untuk monokular pula, kelebihannya adalah luas medan penglihatan dia. Jadi apabila luas, dia dapat mengesan musuh daripada banyak arah. Pelbagai arah. Jadi jika ada musuh dekat dahagian belakang pun dia dapat kesan dan dia dapat melarikan diri dengan lebih awal. Okey, jadi masing-masing dapat menggunakan kelebihan masing-masing dalam menyelamatkan diri, dalam mendapatkan makanan. Okey, dan daripada cerita cikgu tadi, kita dapat lihat stereoskopik ini adalah pada manusia ya, dan juga bagi kebanyakan haiwan yang sesuai, iaitu pemangsa. Kenapa? Sebab dia mudah untuk memburu. Okey, ataupun mentarget. Okey, mentarget mangsanya. Manakala untuk monokular, kerana ia dapat mengesan mangsa atau musuh ataupun haiwan lain daripada pelbagai arah, iaitu arah yang luas. Jadi ia sesuai. Okey, manusia tidak sesuailah sebab manusia bukan monokular. Okey, dan dia adalah sesuai untuk kebanyakan haiwan mangsa. Betul kan? Okey, jadi mangsa ini adalah sebagai contoh ya. Dan seterusnya, untuk monokular pula, ianya adalah sesuai bagi kebanyakan haiwan mangsa. Okey, kerana yang mangsa ini dapat mengesan awal-awal lah pemburunya ataupun pemangsanya, kerana luas penglihatan yang luas. Okey, jom kita lihat ulang kaji sedikit apakah dia mangsa dengan pemangsa ni sebenarnya. Okey, gambar yang pertama kita sedang lihat seekor kumbang, harimau kumbang sedang mengejar pelanduk. Okey, seekor pelanduk. Jadi yang harimau kumbang ini ialah pemangsa. Okey, dan ini pula pelanduk ini adalah mangsa. Jadi kita boleh nilai bahawa bagi pemangsa mestilah mempunyai stereoskopik punya penglihatan, manakala bagi mangsa mestilah monokular. Di satu sisi saja, tapi ini kita boleh nampak kat sini ada dua mata di hadapan. Yang ini hanya satu mata saja kita nampak daripada sisi kan. Okey, dan seterusnya adalah helang dan arnab. Arnab memang kita tahu dalam monokular lah tadi kan. Okey, dan ini adalah mangsa. Arnab adalah mangsa, manakala ini adalah helang yang merupakan pemangsanya yang akan menangkap arnab tersebut. Jadi helang mempunyai stereoskopik, penglihatan stereoskopik, manakala arnab monokular. Okey. Okey, jika tadi kita mempelajari tentang penglihatan, jadi sekarang kita akan belajar tentang pendengaran, iaitu stereophonic. Okey, jika penglihatan tadi stereoskopik, okey, yang ini stereophonic. Apa maksud stereophonic? Iaitu pendengaran menggunakan kedua-dua belah. Ya, kita digunakan Allah Tuhan. Okey, kedua-dua belah telinga. Macam tadilah, kedua-dua belah mata kan. Okey, jadi stereofonik maksudnya mesti menggunakan kedua-dua belah telinga. Jadi itu kita kenali sebagai stereofonik. Jika menggunakan satu telinga saja, mungkin satu lagi telinga rosak ataupun sakit, jadi kita kenali sebagai monofonik. Okey, kita terus mempelajari macam mana stereofonik ini. Okey, jika ada satu sumber bunyi datang daripada arah kiri ataupun kanan, dan anda sebenarnya dapat mendengar dan mengesan bunyi itu datang daripada belah kanan atau belah kiri walaupun sedang menutup mata. Betul kan? Okey, jadi bagaimana sebenarnya kita dapat mengesan arah bunyi ini walaupun mata kita tertutup, ataupun kita juga dapat mendengar bunyi arah ini, mengesan bunyi arah ini walaupun di dalam tempat yang gelap? Okey, yang pertama sekali yang membantu kita ataupun yang
faktor yang mempengaruhinya ialah masa bunyi itu. Okey, masa bunyi itu sampai okey ke arah telinga kita lah. Okey, yang kedua pula adalah berdasarkan kekuatan bunyi itu. Okey, kekuatan bunyi. Sama ada bunyinya kuat ataupun perlahan. Dan kedua-dua ini dipengaruhi oleh jarak bunyi tersebut, sama ada dekat atau jauh daripada okay. Sekarang ini contohnya ya. Sekarang ini Ali ini sedang mendengar bunyi saksofon daripada Ahmad. Okey, dan telinga Ali, telinga okey kanan Ali, ini adalah telinga kanan ya. Telinga kanan Ali berada hampir dengan saksofon berbanding telinga kirinya yang lebih jauh. Okey, jadi ini ada melibatkan jarak. Jadi, telinga kanan Ali mendengar bunyi ini lebih awal daripada telinga kanannya. Jadi, ia melibatkan masa. Okey, dan telinga kanan Ali juga mendengar bunyi saksofon ini lebih kuat bunyinya berbanding dengan telinga kiri yang lebih perlahan atau sedikit perlahan. Dan ini ada kaitan dengan kekuatan bunyi. Jadi, berdasarkan perbezaan antara telinga kanan dan telinga kiri ini, Ali dapat mengesan sebenarnya bunyi saksofon ini daripada arah kanannya. Kerana ianya lebih cepat sampai di telinga kanan, lebih kuat di telinga kanan. Jadi, jaraknya adalah lebih hampir dengan telinga kanan berbanding dengan telinga kiri yang lebih jauh dan panjang. Okey? Okey, mari kita lihat dengan lebih jelas dengan gambar wajah ini. Okey, cikgu nak sharekan gambar wajah ini dengan anda. Okey, kita tutup dulu bahagian ini. Okey, ini adalah seorang lelaki yang sedang mendengar satu sumber bunyi daripada sumber yang sama, yang satulah ya, sumber satu sumber. Okey, yang mana ia berada di tengah-tengah sumber itu. Maksudnya telinga kanan dan telinga kiri beliau menerima adalah berada jarak yang sama dengan sumber bunyi ini. Okey, jarak itu cikgu akan gunakan pen warna kuning ini. Okey, so ini adalah jarak yang sama. Telinga kanan dan telinga kiri. Okey? Jadi, kita nampak di sini jarak sama ya. Jadi, gelombang bunyi akan sampai ke telinga kanan dan telinga kirinya. Okey, ini adalah telinga kanan dan ini adalah telinga kirinya. Ini adalah matanya, okey? Okey, jadi yang gelombang bunyi ini sampai ke telinga kanan dan telinga kiri pada masa yang sama. Jadi, kekuatannya juga adalah sama. Okey? Berbeza kalau dalam situasi ini. Okey, ini adalah telinga kanannya dan ini adalah telinga kirinya. Right dan left. Dan ini adalah sumber bunyi. Sumber bunyi ini terletak berhampiran dengan telinga kiri lelaki ini. Okey, jadi untuk telinga kirinya, jaraknya adalah lebih dekat. Jadi, bunyi akan sampai ke telinga kiri dengan lebih awal. Kerana jarak yang dekat ya. Okey, ini cikgu akan lukiskan jaraknya. Okey. Jadi, bunyinya juga akan lebih kuat. Berbeza dengan telinga di sebelah kanan. Okey, jaraknya adalah lebih jauh. Lebih panjang. Jadi, jaraknya jauh. Okey, apabila jarak jauh, bunyi akan sampai lebih lewat berbanding dengan telinga kiri. Jadi, bunyi akan lebih lemah bunyinya ataupun perlahan, slow. Tak, sebabnya ianya jauh kan? So, suatu benda yang jauh, bunyi akan semakin perlahan. Okey, jadi dia dapat kesan benda ini ya. Dia dapat kesan bunyi yang ini lebih awal, yang ini lebih kuat, yang ini pula lagi lambat terima. Lepas tu, perlahan saja bunyinya. Jadi, perbezaan antara masa dan juga kekuatan ini dikesan, okey, dikesan oleh telinga dia. Okey, dan seterusnya daripada telinga dihantar oleh saraf auditori. Ingatkan, saraf auditori pada telinga akan menghantar ke otak dan ditafsirkan pula oleh otak.
otak akan menafsirkan bahawa oh, di sebelah kiri lebih awal, di sebelah kiri lebih kuat, maka jaraknya adalah lebih dekat. Jadi otak mentafsirkan dan dapat menentukan arah sumber bunyi tersebut, iaitu di sebelah, bukan di sebelah kanan tetapi di sebelah kiri telinganya. Okey, cikgu pangkah di sebelah kiri telinganya warna merah. Sebab inilah yang lebih dekat. Mudah kan? Jika tadi kita dah mempelajari tentang perbezaan stereoscopic bagi telinga kanan dan telinga kiri apabila sumber bunyi datang daripada arah yang berbeza. Okey, sekarang ini kita akan mempelajari pula bagaimana frekuensi pendengaran haiwan. Kita telah pun mempelajari sebelum ini ya tentang frekuensi manusia. Okey, sebenarnya julat frekuensi haiwan adalah berbeza-beza seperti mana yang cikgu dah tunjuk di sini. Okey, nampak perbezaannya. Beza yang sangat jauh. Okey, dan sangat berbeza. Okey, sementara untuk julat frekuensi manusia yang normalnya seperti mana yang pernah kita pelajari sebelum ini, cara yang mudah nak ingat ialah 20-20. Jadi 20 hingga 20 ribu hertz. 20 ribu hertz. Senangkan nak ingat. Ini adalah bagi manusia normal. Tetapi bagi manusia normal juga, julat ini akan berubah-ubah berdasarkan faktor-faktor lain. Contohnya mengikut faktor usia. Kalau semakin tua, semakin berusia, mungkin julat ini semakin kecil. Okey. Juga akibat kesan daripada penyakit, kesan daripada makan ubat, okay, ataupun kesan daripada terlalu lama terdedah dengan bunyi yang kuat akibat pekerjaan atau pekerjaya yang berbunyi bising. Okay, jadi benda ini akan berubah-ubah dan tidak sama bagi setiap manusia pun. Tetapi ini adalah julat bagi manusia yang normal. Okay, sekarang ni kita lihat pula bagi satu persatu bagi haiwan-haiwan yang ada di sini. Okay, kita mulakan dengan tikus. Julat frekuensinya adalah daripada 200 hingga 80 ribu hertz. Kalau kita lihat di sini, ya, manusia yang normal dapat mendengar 20 hertz. Tetapi tikus tidak dapat pun mendengar 20 hertz. Tapi dia dapat mendengar dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada kita manusia. Jadi tikus dapat mendengar frekuensi yang tinggi. Okay, anjing pula dapat mendengar dalam frekuensi di bawah 100 Hz. Okey, seperti kitalah di bawah 100 Hz dan juga dapat mendengar frekuensi paling maksimum 40,000 Hz. Okey, tak sampai pun 50,000 Hz. Jadi anjing antara haiwan yang dapat mendengar frekuensi yang rendah. Okey, kelawar pula, wow, julatnya adalah 2,000 Hz. Ha, jadi dia tidak dapat langsung mendengar frekuensi yang rendah. Frekuensi yang rendah seperti bunyi okay, bunyi yang bergarau itu kelawar tidak dapat dengar. Tapi kelawar dapat mendengar frekuensi yang sangat tinggi. Frekuensi seperti itu. Okey. Jadi semakin yang kita, kalau kita sebagai seorang manusia akan cepat-cepat tutup telinga kan. Tapi kelawar dapat mendengar dan melebihi 100,000 Hz. Jadi kelawar antara haiwan yang dapat mendengar frekuensi yang sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Okey, untuk gajah pula kita dapat lihat di sini dapat mendengar dengan frekuensi yang lebih rendah daripada manusia. 16 Hz. Okey, dan dia tidak dapat mendengar frekuensi yang lebih tinggi daripada kita. Hanya 12,000 sahaja yang maksimum yang gajah boleh dengar. Jadi dia hanya boleh mendengar frekuensi yang rendah. Dolphin pula dapat mendengar frekuensi yang di bawah 50 Hz. Okey, agak rendah, so dia boleh mendengar frekuensi yang rendah. Tetapi dolphin juga boleh mendengar frekuensi yang tinggi, iaitu 100,000 Hz. Okey, jadi dolphin ini nampaknya special, dapat mendengar frekuensi yang rendah dan dapat mendengar frekuensi yang tinggi walaupun hidup di dalam air. Dan yang terakhir sekali adalah singa laut. Yang mana singa laut tidak dapat mendengar frekuensi yang rendah. Paling rendah 450. Tak dapat dengar. Di bawah 100 tak dapat dengar. Okay? Tetapi frekuensi pendengarannya juga lebih 50,000 Hz. Jadi dia dapat mendengar frekuensi yang tinggi juga. Okay? Dan ini kita nampak perbezaan yang sangat besar ya, di antara haiwan darat dan haiwan laut. Dan haiwan darat juga berbeza antara satu sama lain.
Okey, dan yang paling kita nampak yang dapat mendengar frekuensi yang paling tinggi adalah kelawar. Frekuensi yang paling tinggi. Manakala dolphin adalah haiwan yang dapat mendengar frekuensi yang rendah, juga frekuensi yang tinggi. Okey, manakala gajah pula frekuensi yang rendah. Paling rendah. Seterusnya kita akan mempelajari tentang organ deria lain selain daripada penglihatan dan pendengaran. Okey, organ deria lain ataupun mungkin juga gerak balas pada haiwan yang membantunya untuk terus hidup, iaitu garisan lateral bagi organ. Garisan ini terletak pada badan haiwan, juga adalah gerak balas contohnya mengeluarkan feromon, iaitu sejenis hormon, dan juga menghasilkan medan elektrik. Mari kita lihat contoh-contohnya. Okey, garisan lateral contohnya adalah pada ikan ini. Anda boleh lihat jelas ya, ada garisan ini di sini ataupun di sini pada gambar dia. Boleh nampak di sini. Okey, kemudian pada ikan ini juga di sini. Okey, garisan lateral ini sebenarnya membantu ikan untuk mengesan getaran air kadang-kadang apabila ada berlaku ikan yang besar, okey, pemangsanya datang, jadi air akan bergetar, okey, akibat daripada pergerakan haiwan lain, terutamanya haiwan yang lebih besar. Jadi dia dapat mengesan getaran ini dan ikan-ikan yang kecil ini dapat segera melarikan diri daripada pemangsanya. Jadi itu adalah kepentingan garisan lateral ini kepada haiwan. Okey, seterusnya pula adalah gerak balas. Yang pertama adalah hormon feromon. Feromon ini adalah sejenis hormon yang dikeluarkan menghasilkan bau yang mana digunakan sebagai pertahanan daripada musuh. Jika ada musuh yang datang, jadi kumbang ini akan keluarkan baunya sehinggalah pemangsa ataupun pengganggu tersebut tidak tahan dengan bau busuk itu dan melepaskan kumbang tersebut. Satu lagi, feromon juga dikeluarkan untuk tujuan mengawan. Okey, contohnya macam kumbang betina akan mengeluarkan feromon apabila dia hendak mengawan untuk menarik perhatian kumbang jantan untuk mendekatinya. Okey, ini adalah dua fungsi feromon. Manakala seterusnya adalah penghasilan medan elektrik juga sebagai pertahanan pada musuh apabila ada musuh hendak menangkap belut elektrik ini ya. Maka ia akan mengeluarkan elektrik yang mana kesan pertama yang akan dialami oleh musuh apabila terkena medan elektrik ini ialah tidak dapat bergerak, mengalami kekejangan dan akhirnya akan lemas dan mati di dalam air. Okey, kalau mengalami menerima kejutan kali kedua atau lebih, ia akan menyebabkan kekejangan pada jantung, iaitu keserangan pada jantung dan akhirnya mati akibat daripada elektrik yang tinggi ini ya. Hasil elektrik yang dihasilkan memang sangat tinggi ya. Okey, dan seterusnya selain daripada itu, ia juga digunakan untuk memburu mangsa. Apabila ia dapat mengejar mangsa tersebut, ia akan mengenakan medan elektrik kepada mangsa tersebut sehinggalah mangsa itu tidak dapat bergerak dan mati dan seterusnya dapat makan. Ini adalah contoh medan elektrik yang ada pada belut elektrik ini di dalam laut. So ikan mempunyai garisan lateral, kumbang terutamanya kumbang tanduk ini menghasilkan feromon sebagai gerak balasnya terhadap musuh ataupun mencari pasangan. Dan seterusnya belut elektrik di dalam laut pula akan menghasilkan medan elektrik untuk mempertahankan diri dari musuh dan mendapatkan mangsa. Okey, itu sahaja yang cikgu ingin kongsikan daripada segi penglihatan, pendengaran. Okey, kita cari balik. Okey, penglihatan kita dah pelajari iaitu stereoskopik dan monokular, pemangsa dan mangsa. Kemudian pendengaran iaitu stereofonik yang melibatkan kedua-dua belah telinga kita yang melibatkan masa dan kekuatan bunyi akibat daripada kesan jarak yang berbeza. Kemudian kita juga dah belajar frekuensi pendengaran haiwan yang berbeza-beza. Ada yang mempunyai frekuensi yang tinggi, yang boleh mendengar frekuensi yang tinggi sahaja. Ada yang hanya boleh mendengar frekuensi yang rendah sahaja. Dan ada yang boleh mendengar kedua-dua frekuensi dengan baik. Contohnya dolphin. Okay, ini contohnya kelawar dan ini contohnya gajah. Okay. Dan seterusnya kita belajar tentang organ deria iaitu garisan lateral pada ikan dan seterusnya adalah gerak balas. Okey, yang mana ada dua iaitu medan elektrik
dan juga Fairmont. Okay? Dan kesemua ini telah pun kita pelajari dalam bab ini. Okey, semoga video ini bermanfaat untuk anda. Sebarang soalan ataupun komen yang membina, anda boleh type di ruangan komen di bawah dan cikgu akan cuba menjawab soalan-soalan anda. Dan semoga ianya bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye.